Oke, kita udah lanjut perjalanan dan ini salah satu medan yang lumayan berbahaya juga karena sisi kiri itu jurang ya teman-teman, kelihatan sekali. Hati-hati jurang. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Jangan lupa tangan kanan kalian menggapai sisi sebelah kanan agar bisa berpegangan apapun itu agar bisa menjaga keseimbangan. Ekstrim guys. Kerekalan bos. Kerekalan. Dan ini juga banyak sekali perubahan setelah bekas dari longsoran ya teman-teman. Ini bekas longsoran. Ini dulu itu nggak ada tanaman kopinya. Di sini tuh dulu banyak tanaman pisang. Oke, kita udah jalan. Sekarang pukul 5.35, setengah 6. Dan ada perubahan signifikan. Longsor teman-teman. Di depan ini longsor. Nah, longsor dan terlihat matahari sedang mas bos tenggelam ya. Cantik sekali ada putri. Banyak sekali rintangan yang berubah teman-teman dari masa tahun ke tahun ya. Ini adalah salah satu reruntuhan dari pegunungan bebatuan. Banyak sekali batunya ini. Ini kalau dibawa pulang bisa bangun rumah ini ya. Cakep. Tapi ada jalurnya bang ya, ke kanan ya. Nggak tahu ya. Coba kita explore. Iki ora beda iki bang. Aku terakhir iki urung ambrol kok ini iki bang. Aku lewat tuh sadure iku. Iki ora jalurnya mau matu bang. Iki longsor lek. Saya munggah terus, gas. Iku jalan apa itu, Bang? Endi? Ora. Iku dalan jalure wong kebon rono iku, Mang. Apa? Hmm? Si, Bang, tak goleane, Bang. Oke, kita melewati reruntuhan batu, teman-teman. Bekas longsoran. Kita jalur, Bang. Iki. Oke. Aku off-kan dulu karena ini jalurnya agak rengket. Jalurnya hilang, guys. Jadi kita bikin jalur lagi, tapi ini bekas ada jalur ya di depan ini. Itu tadi longsoran yang sempat bikin bingung kita jalurnya. Bang, aku. Oke, teman-teman. Pulau B tadi gokil. Kita melewati jurang. Bukit yang barusan longsor. Jadi medannya ini relatif harus pakai dua tangan dan dua kaki buat bisa menggapai jalur inti. Pokoknya kaki gak injek tanah. Injek rumput. Injek rumput. Halo bang, itu dia teman kita yang satu. Keren. Di sini tenaganya lumayan hilang banyak.
Mungkin? Ya wes. Barang-barang lubang ada kok. Bagim tolongin. Nah, nah. Di pertigaan, kita udah sampai di pertigaan tadi, sempat perjalanan sambil krekelan karena memang barusan jalur tadi itu longsor ya teman-teman. Dan alhamdulillah kita udah sampai di pertigaan, menemukan titik cerah, dan kita break sebentar, rokokan sambil makan buat ngisi tenaga. Kira-kira masing-masing dari teman-teman ada kesan? Ada bang, ternyata manjat rumput itu bukan cuma kata-kata, memang terjadi manjat rumput. Karena memang barusan itu kita tadi manjatnya manjat rumput ya, nggak manjat batu atau apa, karena longsor jalurnya hilang. Kita itu mengikuti, malah salahnya itu mengikuti jalur longsor, tapi sebenarnya itu ada jalur yang nyempal ke kanan. Kita mengikuti jalur longsor dan kita langsung naik jalur longsoran itu guys, aduh. Oke bang, kalau Bang Kim ada kesan? Yang lemah belum tentu lemah. Wah, cakep. Yang lemah itu enggak kuat. Yang lemah belum tentu lemah. Iya. Rumput telah menolong kita sampai ke jalan inti. Oke. Bang Coro, ada kesan? Udah, gitu aja. Oke. Kita break dulu, makan-makan, ngisi tenaga dulu. Kita udah jalan dari pertigaan tadi kurang lebih sekitar setengah jam dan sudah mau sampai dengan tanda-tanda adanya jalan seperti menanjak tapi diatur dengan bebatuan yang rapi. Terlihat seperti bebatuan yang tertata seperti seperti apa itu? Kalau rumah tingkat 2 itu namanya apa, Bang? Tangga. Tangga ya, anak-anak tangga. Nah, kelihatan sekali tertata rapi. Ini tandanya kita mau sampai di candi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim, subhanuwun. Jalan langkung. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita sudah sampai di candi Bubrah, teman-teman. Rusak, banyak sekali perbedaan longsor teman-teman. Jalur aslinya, aslinya sini, aslinya kayaknya. Kita break dulu atau lanjut? Oke, karena udah isak kita break dulu. Ya, ini adalah situs Candi Bubrah teman-teman. Karena kita sampai tengah malam, nanti kita coba besok lihat lebih dekat. Ya, ini ada Candi Bubrah dengan ditandai dengan plakatnya. Oke, kita break dulu. Oh, kita coba explore sedikit Candi Bubrah yang ini kan ada dua tingkat. Ini yang tingkat paling atas, karena barusan terlihat ada sesajen baru. Ya memang konon di sini itu pada bulan-bulan suro saat ini tuh banyak sekali orang yang mempunyai tujuan tertentu untuk mengurungkan, meniatkan apa bang namanya bang? Iktikat. Oh, tirakat. Tirakat. Oke, kita lihat ini yang candi yang atasnya lagi, karena candinya itu ada dua tingkat. Yang Bubrah ini ya ada dua tingkat. Kurang lebih kanan kirinya seperti ini. Dan di depan kita fokus. Nah, ada semacam sesaji yang memang dipasang oleh orang yang mempunyai tirakat tertentu. Tapi kita nggak mau bahas soal ini karena masing-masing orang mempunyai tujuan sendiri-sendiri. Dan kita lanjut aja ya, Bang. Ke atas, Bang. Oke. Okay. Untuk lanjut ke atas, nanti lajunya ke sana. Oke? Okay? Monggo yang mau duluan? Monggo. Aku ya? Oke. Okay.
Oke, teman-teman, kita udah sampai di lokasi situs Candi Angin, Kabupaten Jepara. Karena berhubung senterku barusan rusak, jadi nggak bisa terang banget. Dan hari ini itu cenderung banyak kabut. Jadi kita pertama kali memutuskan untuk mendirikan tenda ya, teman-teman. Segera membuat perapian agar tidak kedinginan. Oke, Bang Coro. Aman, Bang. Aman? Kita mau bikin aman, Bang. Homestay. Homestay. Ya, bintang 3. Wah, siap. Mantap. Kita mendirikan tenda dulu. Biar teman-teman bisa lebih nyaman untuk istirahat. Dan kita bergegas bikin air panas, teman-teman, bikin kopi dan sama cemilan. Ada Chief yang diwakili oleh Bang Coro dan partner dari Kak Kiki juga yang barusan iris-iris, dan saksi penerangan oleh Bang Twin. Hari ini menunya apa, Bang? Menunya pedo. Pedo itu istilahnya kayak ikan asin balado, dan di sini juga bikin menduan. Dan sekarang mulai taker per porsi. Habis ini kita makan, terus prepare istirahat. Cukup mengesankan untuk malam hari ini karena kabutnya cukup lumayan kenceng ya, Bang. Tebel, kenceng, sama anginnya juga lumayan kenceng juga. Perutnya juga ikut relatif kenceng karena energi kita udah terkuras habis, jadi IQ-nya semua agak kendor semua ya, Bang. Ngebug banget. Boot loop. Oke, teman-teman, mari makan siang dulu. Ya, kita lihat menunya. Nah, menunya tuh semacam ini yang baru saja kita masak. Menak nasi, masak tempe, sama ikan asin. Mantap.